Ya ampun, astaga, gue pikir rampok. Enak aja lo, ngagetin orang tua aja lo main rampok lo. Dari mana sih, ampun, jalan sendirian, mau ngegondol TV orang ya. Enak aja, gue gak modelnya begini. Sembarangan aja lo, gue lo sangke nyolong. Gue beranaknya aja di bawah beduk. Nyolong lu sembarangan, gue dari rumah lo, lu jangan cengar-cengir. Ngapain dari rumah gue gak ada orangnya, masuk-masuk ke rumah orang, gak sopan. Justru bersyukur gue ketemu lo di sini. Emang kenapa? Gue mau tanya, lu ngapain lu pelukan ciuman di depan muka anak gue? Lu mau hancurin hati anak gue maksudnya? Lu jangan suka fitnah jadi orang. Ini nih, pikiran lu cetek, makanya hidup lu gak pernah maju. Belajar positif dong botak. Dengerin baik-baik ya, itu anak mau bunuh diri. Terus? Nah anak itu jatuh cinta sama gue. Lu tau sendiri di kampung ini yang paling ganteng gue. Jadi pas ketemu gue dia gak jadi. Ibunya bilang terima kasih sama gue. Begitu. Lu ngaku diri lu paling ganteng, ngaca lu di beras. Hah? Sembarangan aja lu ngaku paling ganteng. Gue tahu di kampung sini lelaki yang so Arjuna lu. Lu maruk, genit, ganjen. Lu jangan kata perempuan, ayam juga lu bedakin lu cium. Sembarangan aja lu, pake pura-pura nulungin, lu peluk, lu cium di depan anak gue. Jangan begitu, perasaannya hancur. Anak lu aja kecintaan sama gue sih biasa aja. Gue kan udah tahu, gue berapa kali sering bilang sama lu, anak gue demen sama lu kasihin menyan burik, lu pelet. Kalau lu gak pelet, anak gue gak bahnenye, demen sama model kayak lu. Lu mama pikiran jelek aja sama gue. Model kayak begitu aja anak gue demen. Lu gak lihat body lu? Kayak gemuk-gemuk grasi. Iya, muka lu tuh gemuk-gemuk warteg. Biarin. Udah, gue males marah-marah sama lu, berantem-berantem sama lu di bawah pohon begini. Olga, lu dengerin ya. Gue kalau gak karena utang budi sama lu nih, gue gak bahnenya mau ngikut lu. Hah? Kagak ada yang mau. Jadi lu ada maunya doang deketin gue? Dasar lo. Lu jangan jamret-jamret aja kumis gue lo. Emang lu sangka kumis gue jemuran? Main jamret-jamret aja lo. Kurang ajar bener. Udah, aku males berantem. Gue tadi mau kemana arahnya tadi? Lo mau kemana aja boleh, gue ngikut. Ngapain ngikutin gue? Lah gue ngikut, gue mau numpang di mana kalau gak ngikut? Juga ada bilang, kalau gue gak utang budi, gue gak bakal mau ikutin lo. Aduh, gue sebel banget bawaannya sama lo. Jangan kata orang ayam bulunya rontok ngikutin lo. Lo apa yang mundur-mundur jalan lo? Gue jalan begini ngapain jadi kayak kiong? Lo mau kemana? Mau ke sana? Ya gue ngikut, jangan kayak tuntunan lo. Emang gue putri keraton, lo mau tuntun? Kan kamu lagi sakit nih ya. Kalau kamu tinggal di sini, di rumah yang gak bikin kamu nyaman, ntar kamu bisa tambah sakit. Mending ke rumah aku aja yuk. Kang Tara, Pan masih anaknya Babe, Kang. Ya, Ais harus ikutin apa maunya Babe. Kalau Babe mau tinggal sini, ya Ais harus ikut. Ya, tapi kan wajar. Kang Tara. Ini pakai apaan mesra-mesraan begini? Ais kangen sama Kang Tara tahu. Jangan mesra-mesraan begitu, nih ada si Olga. Biarin, tahu be, ambil ke orang cinta. Ais tuh cintanya sama saya be, mana cinta dia sama Olga. Alah, cintanya melu dari mana lo? Lo udah gak ada stempel, muka lo di depan gue. Gue udah gak demen sama lo. Maksud itu kenapa sih sama saya be? Yaudah deh, kalau gitu kita pergi aja deh. Ngapain di sini? Lo tuh harusnya liatin nih Ais, apa sakit gara-gara lo nih. Ngomong. Ngapu gak gue? Sakit di hati Olga, Bi. Mau ngapa? Udah gak usah baik diomong. Mau cerita sama Babi kalau Olga sakit. Ya lu cerita aja sama gue, masa lu gak cerita sama gue, emang lu sangka gue pun pisang. Enggak, lu kan suka rumpi. Siapa yang rumpi? Gue sih udah gak rumpi, sekarang udah cucok. Samuk, masuk. Bi, mendingan ikut aja Bi. Nah, udah gak usah sini-sini, ayo sini. Masuk. Segala dia. Bi. Masuk, bro. Lo jangan masuk. Sono jangan masuk. Ya, pamitan dulu deh, Be. Cium tangan. Alah, enggak kecium tangan. Cium tangan. Dikit dah. Enggak bisa sama mau pergi haji. Sono. Iya, Be. Asik apa? Maaf. Ya apaan sih? Pakai gandeng-gandeng gini kayak apaan aja kayak anak ABG. Emang kenapa sih, Pam? Romantisan sedikit sama bini. Kenapa-apa? Ntar orang nyangka gue habis beli kasur lagi. Ya elah, Pak. Bini dibilang kasur. Lo bilang aja bapak malu gandengan sama bininya. Masih lurus mbak tante. Tara tuh emang dasar cowok kampung ya. Nyari cewek juga sama-sama kampungan. Heran deh. Pak kenapa sih? Itu kayaknya ada orang bingung tuh. Alam usah diurusin. Biarin gua nih RT di sini. Gua harus tahu dia mau ngapain. Bapak gak usah. Udah. Ikut lagi.
gue udah menyerahkan jiwa dan raga gue. Neng, lagi bingung banget kayaknya. Kenalin, saya Pak Denny, saya adalah kepala pemerintahan di sini, Pak RT. Kebetulan dong, gimana sih rumahnya si Olga tuh? Mau ke rumahnya Olga? Iya. Bener kan? Oh, rumah Olga? Sebenarnya dekat, tapi jalannya tuh agak belok-belok. Nah, daripada nyasar, mendingan saya anterin ya. Udah yuk, dianterin? Nggak usah pake dianterin. Mbak tinggal lurus aja ke sono, no. Di sono rumahnya Olga. Nggak usah pake dianterin, jalan sendiri juga bisa. Bu, nggak pake sewot juga kali. Situ kan tamu di sini, ngapain ngatain saya? Situ belum tahu siapa saya. Udah sebentar. Mama kemana? Saya anterin dulu. Pak RT, betah banget sih punya bini gentong bocor. Barangan kuah lo, kualat lo. Kang Tara! Kamu kenapa? Aduh. Kamu kenapa sakit ya? Tuh kan aku udah bilang udah mending ke rumah aku aja yuk. Ais, lo udah nyakitin hati si Olga, lo tau gak? Bah, Kang Olga duluan atau yang nyakitin hati Ais? Tuh, bener be. Babe itu sebagai orang tua yang udah umurnya tua, harusnya jangan maksain anaknya. Dengerin dong kata hati anaknya, anaknya tuh suka sama saya. Timun acar, gue gak ngomong melo. Ais, lu kalau gak karena Olga, lu gak bakal bisa di sini, tahu gak lu? Abah? Abah teh ngomong apa sih? Emang begitu. Lu tahu gak? Lu di rumah sakit biayanya berapa? 25 juta, itu yang bayarin si Olga. Ampun, ketimbang 25 juta doang, 25 juta buat cinta saya bayarin deh, be. Gigi lu kering. Apaan lu main bayar-bayarin aja lu? Lu tahu gak? Dari mana duit lu? Nih, yang suka ngeledek lu nih, bayarin kagak? Abah, apa tuh maksud Abah? Aduh, kagak ada yang ngerti-ngertinya. Emang dia gak pernah bayarin lu? Mana tanggung jawabnya gak ada? Lu susah dia lari, bisanya cuma ngeledek doang. Kang Tara, iya teh bener yang dikatakan Abah. No, impossible, you know? Impossible, smoke in the water kali lo. Jadi ini cewek yang bikin lo bohongin gue dari semalam. Segitu doang ceweknya. Ida Sima, maksud apa menghina anak saya? Pak, ajarin ya anaknya jangan suka merebut pacar orang. Asal bapak tahu ya, Tara ini pacarnya saya. Tara pacar siapa? Pacar saya. Astagfirullahaladzim, Tara. Aduh, lu pacaran sama orang zaman pitung? Ya ampun, bawa sono, saya gak doyan. Bawa anak saya juga gak boleh, mesti Be, tapi kan saya cintanya sama Ais, Be. Aduh. Cinta sama Ais, cinta iya. Sama saya. Saya cinta sama Ais, Ais. Ais, anak-anak, aku akan selalu serangan jatuh. Aduh, untung gak strong. Ya Allah, nutan dia. Itu si Tara, sama tante-tante. Pacarnya. Puas lo Is, tuh lo liat tuh si Tara, disimpan sama tante-tante. Jadi selama ini dia punya harta benda sama tante-tante. Sembarangan lo kalau ngomong lo. Tawa-tawa lo. Ini emang adanya nyokap saya. Peres banget. Peres lo. Apaan sih peres gue, peres emangnya. Yaudah deh, cabut ya. Tadi ngapain sih lo pake jodoh-jodohin lo sama Tara dulu? Betul, liat akibatnya tuh. Tapi kan sekarang gue udah demen sama lo, sama Tara gue udah gak demen lagi. Nih, laki-laki pilihan lo nih. Ica, pulang mau kemana kamu? Ayo pulang. Ica mau nikah, Bu. Ayo. Ica, penghulunya belum ada. Kita cari penghulunya dulu yuk. Di rumah Olga juga ada, Pak. Ayo kita kesana. Olga belum tahu bahwa hari ini mau nikah, sayang. Udah, Bu, dia udah tahu. Ayo. Keburu penghulunya pergi. Ayo. Aduh, di mananya, Pak, anak kita? Jadi, ini teh semuanya karena Kang Olga teh sudah gadein tanah. Lah iya mangkanya lo jangan belagu. Coba kalau umpamanya surat tanah yang digadein Miss Olga, kita nggak bisa tebus. Kesian dia, nggak punya tanah, nggak punya rumah. Mau tidur di mana? Tidur di awan. Babe bisa aja. Emang gua gatot kaca tidur di awan. Istilahnya. Ini untung ada dia. Lo emang calon mantu yang paling top, yang paling cucok. Gua bukan calon mantu, calon kecantikan. Calon, itu saatnya. Calon. Ada suara siapa tuh? Kayak suaranya si Ica. Oh iya, mau gantungan di punan. Yang mau bunuh diri. Oh iya benar. Karena gak ketemu gue. Iya. Lu tau sendiri. Iya. Gue barang ganteng. Pasti dicari orang. Iya. Emang lu cari polisi? Ya. Kang Olga. Ayo jangan nangis aja karena mau disunat. Abah. Ica. Olga, aku mau nikah sama kamu. Kawin. Yuk. Ini.
lu ada apa lu kan? Datang dipakai baju pengantin begini. Mau kawin ya ngomong sama gua sama si Ais lu. Kang Olga, Kang Olga kok tega sih sama Ais kan? Katanya ini kenapa begini? Aku kan mau kawin sama Olga. Ica, kita pulang yuk. Kita bicara di rumah ya. Ica gak mau pulang. Pak dokter kok di sini sih? Iya, Ica sekarang mendingan kita pulang ya. Kalau mau kawin kan perlu persiapan ya. Waduh. Mari. Rame banget tuh kayak laler lihat bangke. Ini apaan sih? Ada apaan sih deh? Ih, datang. Kasih ya atas bantuan kamu ya. Sama-sama. Ibu anaknya ngapa itu yang pakai pengantin? Iya, Pak, dia sakit juga, Pak. Oh, PA anaknya. Itu enggak baik, Pak. Udah baik? Iya. Oh iya, sama ya. Kang Olga. Ais nggak nyangka Kang Olga teh orangnya baik, udah nolongin orang. Makanya kalau orang baik itu jangan dijahatin. Ih, Kang Olga, Ais jadi bangga sama Kang Olga. Kalau begitu, Kang. Pada makasih, kenapa lo harus bagi-bagi sembako? Kan, gangguan tuh anak si Ica itu, Pak RT. Ica itu ada sedikit gangguan jiwa. PA, jangan begitu mulut lo anak. Eh, kok bilangnya PA, tapi kok sedih omong itu. Kang Olga, ini kan Abah. Mana kejadiannya, kok kagak ngerti? Gue selaku pimpinan di sini harus tahu semuanya. Jadi gue tuh suka nemenin si Ica. Sayang sama Ica, baik sama Ica, gitu. Gue berusaha ke. Jangan muluk tangka, gak boleh. Ini maik tau. Kalau jangan ngomong, mulut lo lengket. Kang Olga, Ais deh gak akan cemburu sama Kang Olga. Sakit harus menunggu. Jadi kayak orang baru pulang aja dari lukukan. Gue merauk. Abah, kalau gitu ayo atuh Ais dikawinin sama Kang Olga sekarang. Secepatnya kuncinya deh sama dia, kawinnya kapan? Ayo. Tunggu dulu. Olga bakalan kawin sama Jessica. Ya, tapi tunggu di mengejar cinta Olga. Persaingan yang memanas. Regina, Febri, Dion, Yoda, Sian. Indonesian Idol Spectacular Show, eksklusif di RCTI.